Pemirsa, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung beberapa waktu yang lalu, mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, mengatakan dana 1 miliar rupiah diminta Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa dalam kasus Mekarta. Mengklarifikasi hal tersebut, Iwa Karniwa menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengurus perizinan pada saat itu. Dirinya pun siap dipanggil menjadi saksi dalam kasus Mekarta. Apabila ditemukan, saya siap. Yang kedua, siap sebagai mana yang sudah dilakukan atas masalah itu. Berarti itu tidak benar, Pak? Atau seperti apa, Pak? Ya, jawabannya seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya siap dipanggil lagi gitu, Pak? Kalau ada jadi saksi? Saya kalau memang diperlukan, siap untuk jadi saksi sebagaimana yang sudah saya lakukan pada saat ini. Tapi selama sudah dipanggil ini, belum, Pak? Ini nggak bisa dilibatkan dalam proses perizinan Mekarta? Saya sampaikan dalam press release. Saya tidak pernah sama sekali bukan yang berwenang waktu itu ya, Pak PRT, sehingga hadir juga. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan. Iwa Karniwa pun menyatakan sebagai warga dirinya akan taat pada mekanisme yang berjalan. Budi Hartati, Bandung TV.